Bismillah. Biarlah kita. Ini dari kota ya Mas ya?
Mas Dedi, bisa dijelaskan mengenai sejarahnya atau jejaknya beliau yang ada di makam tersebut? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Borneo. Nah, jadi sebelum kita memulai openingnya, saya pribadi dan beserta kru, beserta rombongan mohon izin kepada sahibul makam untuk mengeksplor tempat ini yang mudah-mudahan mendatangkan rahmat bagi kita semua. Amin. Nah, jadi kita di sini sahabat Borneo sekarang ada di makamnya Syekh Busyiri bin Busyiri Sayyidullah. Jadi beliau adalah salah satu tokoh agama yang ada di Kota Sampit, yang alhamdulillah kita bisa sampai ke sini melakukan ziarah, dan yang terlebih lagi dan yang lebih utama kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mudah-mudahan dengan perantara daripada keberkahan ilmunya daripada guru-guru kita dan terutama pada sahibul maqam, maka tempat ini insya Allah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita, doa-doa kita juga ikut dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekilas tentang beliau, beliau insya Allah kalau tidak salah beliau dari Bugis lah, dari Bugis. Nah, dan salah satu karomah beliau, kita mengambil keberkahan daripada karomah beliau. Jadi pernah waktu itu kita sebelum ini kita pernah ziarah ke makam beliau juga, dan alhamdulillah waktu itu masih ada juru kuncinya lah yang menunggu tempat makamnya beliau ini. Nah, jadi beliau bercerita tentang karomahnya dan masih keturunan daripada Syekh Busyiri juga. Lalu beliau bercerita tentang karomah beliau, yang mana pada waktu itu makam di sini hanya beliau sendiri, dan di sekitar sini adalah kebun. Nah, waktu itu ada salah satu warga yang berkebun di sini dan membawa anak kecil. Nah, entah bagaimana anak kecil tersebut tersesat dan terpisah dari orang tuanya. Karena tersesat, sampai malam orang tuanya pun mencari. Kemudian anak itu atas izin Allah dipertemukannya dengan makam beliau. Dan anak itu pun merasa tenang, damai di sisi makam beliau. Dan malam itu anak itu masih ya istilahnya menginap di makam beliau. Makam. Jadi tidak takut anak ini? Alhamdulillah tidak takut. Nah, lalu anak itu yang namanya di hutan, macam-macam binatang buas yang menghampiri. Oh, waktu itu di sini masih hutan belantara ya, Bang? Nah, masih kebun, masih hutan juga belantara. Lalu anak itu duduk di atas pusaranya beliau, ketika ada binatang buas ingin menerkam atau menyakiti anak itu, maka makam beliau ini naik ke atas sehingga binatang itu tidak sampai untuk menangkap anak tersebut. Ketika binatangnya menjauh, kemudian makam beliau turun kembali. Itu yang disebut karomah ya. Karomahnya daripada beliau yang diceritakan salah satu keturunan oleh beliau juga yang masih menunggu di sini. Dan beliau posisinya sekarang juru kuncinya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermakam di komplek pemakaman sini juga. Oh, masih di sekitar sini. Di depan tadi. Oh, okay. Itu yang diceritakan oleh beliau, salah satu karamah daripada makamnya beliau. Nah, ya mudah-mudahan kita mengambil keberkahan daripada ceritanya wali-wali Allah
kita mendapat keberkahan juga sama-sama, baik kita yang di sini maupun penonton yang menyaksikan. Dan apabila ingin ziarah ke makam beliau, mungkin sebagian sudah tahu tempatnya, yaitu di Desa Lenggana, Desa Lenggana, arah ke Samuda, arah dari Sampit kurang lebih sekitar 45 menit. Oke, itu aja para sahabat Borneo. Oh iya bang, masih ada pertanyaan ini. Apa diketahui tahun wafatnya beliau? Nah, wafatnya beliau ada di pusaranya beliau. Ada di pusara ya. Dan itu kita mungkin tidak bisa melihat, dan seandainya masih ada juru kuncinya, insya Allah mungkin kita bisa, masih ya, bisa melihat. Tapi untuk sekarang ini waktunya mungkin tidak memungkinkan. Tidak tepat ya. Hal tepatnya seperti apa? Oke. Di sini kita bisa lihat makam ini cukup besar, panjang. Itulah karomah daripada beliau. Selain karomah tersebut yang diceritakan tadi, beliau apakah sama seperti makam tokoh yang ada di Sampit sebelumnya, penyiar agama Islam, iya, atau bagaimana? Beliau adalah salah satu penyebar agama Islam dan salah satu waliullah yang ada di muka bumi ini. Tepatnya di Kota Waringin Timur ini ya, Bang? Tepatnya di Kota Waringin Timur. Nah, jadi alhamdulillah Sampit punya makam waliullah itu luar biasa, dan tidak semua tempat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adanya makam-makam waliullah, melainkan tempat itu dipenuhi oleh keberkahan dan rahmat. Amin. 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 Oke, ini terlihat ada tiga makam itu di depan sana, terus di tengah juga ada. Itu siapa saja, Bang? Kalau di tengah itu Nah, kalau yang di depan itu Syekh Abdullah Bugis. Oh, yang di depan Syekh Abdullah Bugis. Informasi dari Bang Haji Muhsin. Yang di tengah? Kalau yang di tengah itu mungkin juriat keturunannya beliau. Oke. Jadi diinformasikan di sini itu sama ya, Bang, tidak ada pungutan biaya. Silahkan kawan-kawan yang ingin berkunjung mengambil karomahnya, berdoa, apapun itu, silahkan. Lokasi nanti kita share di deskripsi. Ya, itu disediakan tuh kotak amal, masa kawan-kawan juga enggak mengisinya ya. Ya, setidaknya untuk bersih-bersih lah, kebersihan makam tersebut. Oke, apa kita keliling apa di sini aja, Pak? Di sini aja ya. Baiklah, kalau begitu. Oke, sahabat Borneo, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Oke. Mudah-mudahan berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.